Ya pemirsa, warga Kota Palangkaraya cukup antusias menyaksikan gelaran akbar kelas dunia UCI MTB Eliminator World Cup 2022 seri ke-8. Selain memenuhi venue dan juga tribun penonton di Stadion Tua Paho, ribuan masyarakat lainnya juga bahkan rela menonton pertandingan dari luar stadion. Ribuan masyarakat Kota Palangkaraya dan juga Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah bahkan daerah tetangga antusias menyaksikan perhelatan UCI MTB Eliminator World Cup 2022 di Stadion Tua Paho, Kota Palangkaraya. Penonton nampak memadati stadion dan juga tribun yang disediakan panitia, baik di tribun utama dan juga tribun tambahan. Panitia menyediakan pilihan tiket untuk menyaksikan kejuaraan dunia sepeda UCI MTB 2022 seri ke-8, yakni kelas festival, reguler, dan VIP. Sejam sebelum race digelar, nampak Stadion Tua Paho mulai dipenuhi penonton yang masuk melalui pintu utama dengan penjagaan ketat petugas dan panitia. Selain penonton yang berada di dalam stadion, banyak penonton yang harus puas menyaksikan dari luar pagar atau siaran langsung di televisi atau YouTube karena keterbatasan tiket. Banyaknya atlet sepeda dunia termasuk atlet nasional menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Tidak sedikit yang tidak ingin melewatkan untuk berfoto bersama para rider. Mulai dari saat kedatangan, di sepanjang jalan masuk maupun saat race usai digelar. Para atlet dengan ramah melayani ajakan masyarakat yang ingin bersua foto bersama mereka. Ini event yang sangat positif bagi Kalimantan Tengah untuk mempromosikan Kalimantan Tengah supaya bisa dikenal oleh dunia dan Indonesia pada umumnya. Harapannya dengan adanya kegiatan ini, orang akan semakin mengenal Palangkaraya dan angka pariwisata di Kalimantan Tengah juga akan meningkat, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi di bumi Tambun Bungai. Race ajang UCI MTB Eliminator World Cup 2022 yang dibuka Menpora ini dimulai pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Antusias dan dukungan penonton terlihat saat para rider beradu skill dan kecepatan di lintasan yang cukup ekstrim, apalagi saat atlet Indonesia berlaga, teriakan dukungan menggema di tribun stadion. Secara umum, gelaran sepeda UCI MTB di Palangkaraya berlangsung sukses. Banyak warga berharap event-event serupa akan kembali digelar di bumi Tambun Bungai, Kalimantan Tengah. Atas diselenggarakannya UCI MTB Palangkaraya. Dengan ini kami sebagai rider dari Palangkaraya sangat bersemangat sekali dengan adanya event ini, dan kedepannya kami harapkan akan dilaksanakan lagi berlanjut seperti ini. Tim Liputan SBTV.